Kalau di Penang ni, dia orang lebih suka letak air sengkuang di atas macam ni untuk bagi dia lembut. Rasa sengkuang tu manis-manis tu lah. Satu set ni RM8. Boleh makan dua orang. Ini popiah ni dah siap untuk dihidangkan. Nama saya Hanif Omar bin Saud Hamid. Umur saya 39 tahun. Saya pemilik kedai ni lah. Nama kedai saya ni King's Dessert. Background saya lebih mostly kepada F&B. Saya dulu bekerja sebagai tukang masak dekat hotel. Lepas tu saya masuk ke bahagian kafe, lepas tu berniaga. Di sini yang special popiah basah dengan cendol. Dan kami juga ada yang pie tea tu juga. Salah satu trademark ni lah. King's Dessert ni actually saya dengan kawan saya seorang ni. So kami masa mula-mula buat tu terfikir juga nak buat nama apa tu. Adik dia pula suka tengok gambar Melayu. Yang gambar KL Gangster ke apa. Dia suka yang King tu. Jadi dari situ saya kata, betul juga nama King ni sedap pula-pula. Saya pilih nama tu, King Dessert. Sebab saya lebih nak kepada dessert food lah. Saya tak mau kepada nasi-nasi apa semua tu. Sekarang kita nak buat inti pada popiah basah. Kita perlukan sengkuang. Kita buang kulit dia. Lepas tu kita akan sagat dia. Carrot, kacang panjang, tahu yang dah dihancurkan, tauge dengan udang. Kacang panjang ni kami guna sehari lebih kurang dalam 3 kilo. Saya akan hiris halus-halus. Pilih yang elok-elok lah. Dia lebih kepada saya ikut pada macam mana atuk saya buat dulu. Saya cuba buat benda-benda yang sama macam tu juga dulu. Dan kita akan sagat lobak merah ni pada bentuk macam ni. Saya buat halus-halus macam ni supaya nampak kemas dengan lembut makan. Dia taklah terlalu keras dengan besar sangat macam kan. Sehari lebih kurang 4 kilo. Dan kita akan sagat sengkuang lebih kurang dalam 10 kilo. Tekstur dia tu pun lebih kurang macam yang macam ni. Taklah terlalu besar sangat. Saya minat dari kecil dah nak masak. So masa sekolah tu pun, habis sekolah tu terus saya sambung belajar untuk culinary. Lepas sagat sengkuang, kita akan lenyekkan tahu ni. Kita basuh dulu. Basuh tahu kuang ni. Lepas dah basuh, keringkan, toskan air dia tu bang. Baru lenyekkan. Sehingga jadi macam ni. Di Pulau Pinang ni ada tahu tapi tak macam yang Kuala Kangsa tu. Dia lebih pada warna kuning, ada rasa sikit. Itu macam signature untuk popiah Kuala Kangsa saya rasa. Popiah basah ni daripada atuk saya. Atuk saya ni dia menjaga di Kuala Kangsa dulu. Dah lama tu bapak saya buat sekejap and then dia pun dah sibuk, dia dah tak buat, dah tak ada siapa yang teruskan dalam family. Saya mula nak buat tu arwah mak saya dah tak ada. Baru saya berminat nak buat. Sebab masa dia ada dulu memang dia duk suruh buat tapi saya yang tak buat. Awal perniagaan tu kami buat dessert, ais krim, ais kacang, cendol, macam tu je. Awal tu kami berniaga dekat Batu Peringgi. Lebih kurang 4 bulan, 5 bulan macam tu. Lepas tu sana lebih dengan jauh. Lepas tu pindah ke Jalan Pinang. Masa pindah ke sana tu pun macam sempit. Jadi tak berapa sesuai lah. So saya duduk lebih kurang setahun kat situ. Lepas dah Pinang tu baru datang ke sini, bertapak di sini. Sekarang ni kita dalam proses masak tahu ni hingga dia kering. Saya masuk kunyit, garam, gula, bagi dia rasa sikit dalam ni. Sebab saya takut dia hangit. So, sentiasa kena kacau dia bagi dia smooth. Kita kena kacau dia lebih kurang dalam setengah jam. Kalau kita tak kacau dia, dia akan jadi seketul dengan tak cantik. Saya belajar masak ni daripada arwah mak saya dulu. Saya ada penambahan dalam segi rasa itulah. Tekstur dia tu. Saya buat penambahan tu sebab kalau nak ikut 100% macam mana yang had dulu buat tu memang susah lah sebab daripada orang masak dengan kayu api. Tu beza lah dengan sekarang ni. Jadi nak dapat aroma tu, tu yang saya olah sikit. Ni
Di sini kami jual cendol, ais kacang, popiah basah, popiah goreng, popiah crab cheese, carbonara, bolognese dan pai tea. Pai tea tu dia macam popiah juga. Dia macam dalam mangkuk, macam keropok. Inti macam popiah. Popiah basah saya jual satu set 4 pieces, lebih kurang RM8. Popiah goreng 4 pieces juga RM6. Kalau carbonara RM8. So popiah basically semua 4 biji. Kalau pai tea satu set ada 6 biji. Pai tea klasik satu set RM6. Pai tea udang RM9. Pai tea salsa goma RM8. Dan kalau nak mix saya akan bagi dua semua tu untuk RM9. Salsa goma ni dia salsa. Cuma saya tukar dengan kuah popiah tu. Dalam dia ada mangga, nenas, bawang dengan sengkuang. So saya akan campur dengan kuah popiah tu buat macam salsa. Tapi buat dengan rojak macam tu. Kalau sehari kami buat lebih kurang dalam 300 ke 400 biji. Nak jual sehingga 1,300, 1,400 macam tu lah. Sekarang kita nak proses masak sengkuang. Jadi kita akan mulakan dengan udang ni dulu. Jangan rebus udang tu dulu. Dalam 2 minit, 3 minit tu lah. Dan kita akan angkat dia. Daun pandan ni saya letak untuk hilangkan rasa hanyir udang tu. Udang ni saya guna yang frozen, jenis frozen lah. Dulu atuk-atuk saya guna udang geragau. Di sini orang main udang kepai. Beza sikit lah dengan yang sekarang ni. Udang geragau tu susah nak dapat sikit di Penang ni. Saya tukar ikut kepada udah nak dapat udang yang biasa ni. Banding daripada geragau tu. Rasa tak sama. Sebab ini mungkin commercial yang udang geragau. Rasa dia lebih sedap. Dia ada unik rasa dia, unik dia tu lah. Udang geragau ni. Kita angkat dah. Lepas ni kita akan masak sengkuang dia dengan air rebusan ni juga. So, kita akan masuk sengkuang dulu dalam dia lah. Fresh everyday. Kami akan masak hari-hari sebab dia perishable item. Jadi dia boleh rosak kalau kita simpan lama-lama. So, kita masukkan dengan kacang panjang dulu juga. Kita akan rebus ni lebih kurang dalam 40 minit macam tu. Ni kita akan masukkan serbuk kunyit dulu. Saya masukkan serbuk kunyit ni untuk meriahkan sengkuang ni. Kita akan masukkan gula. Saya cuba nak bagi manis sikit. Selepas sengkuang tu dah nampak macam dah lembek tu sikit, baru kita akan masukkan carrot. Kalau kita masuk awal-awal carrot, dia akan jadi lembek. Saya cuba maintain kerangupan carrot tu. Saya masukkan serbuk perasa sikit. Dan garam. Kita akan masak ni selama 40 minit sampai dia lembut dan wangi. Lepas tu kita akan toast. Air sengkuang tu kami akan simpan sekali dengan sayur tu. Untuk sebab di Penang ni orang kan minum air sengkuang tu. Kami akan tuang ke dalam atas popiah basah tu. Cabaran yang utama tu untuk kita nak maintain customer kita dengan perubahan model zaman sekarang ni, dengan marketing dia macam mana apa semua tu. Marketing dulu lain, sekarang ni lain. Tu banyak yang belajar lah. Lepas tu nak rolling, lebih kepada anak lah. Nak angkat anak sekolah apa semua tu. Jadi dia akan kalang kabut. Dan tambahan isteri saya pula kerja. So dia akan uruskan yang bahagian documentation apa semua, dia akan uruskan gaji-gaji staff apa semua tu. Saya lebih di kedai. Motivasi saya anak-anak saya lah. Saya tak nak dia orang lalu apa yang saya lalu dan saya tak nak dia orang susah. Saya tak nak dia orang masuk buat susah buat satu-satu menu apa semua tu masak-masak apa semua. Maksudnya dah jadi autopilot. Saya try to build perniagaan ni untuk dia orang manage segala macam tu. Saya pernah tanya masa kecil kat tok saya dulu, menjaga macam mana dia menjaga. So dia menjaga dia akan dalam kandang. Dia akan jalan daripada Kuala Kangsa, Padang Rengas, Taiping setiap hari. So dia akan buat macam rojak. Rojak pasembur tu, mi goreng dan popiah basah. So dia akan jual benda tu ulang-ulang hari-hari macam tu. Tak silap saya dulu masa saya kecil saya ingat 15 sen atau 20 sen sebiji. Lah ni sebiji RM2. Sekarang ni kita di King's Dessert, kita akan buat cendol. Cendol ni saya belajar masa saya dalam kerja dululah dekat hotel dengan chef-chef dunia dan exec chef. So, saya olah sendiri satu resepi tu. Tu yang terjadi macam ni lah. Proses nak masak ni lebih kurang dalam 5 ke 6 jam untuk masak air gula tu. Dalam ni saya ada 11 macam bahan. Gula saya guna lebih kurang 5 macam gula. Proses tu yang makan masa tu lah. Saya tak guna gula putih. Saya guna lebih daripada macam gula kabung, gula merah, gula melaka macam tu. Sekarang ni kita buat cendol special. Cendol special, saya guna cendol dengan santan, santan fresh. Cendol ni kami buat sendiri dengan santan yang kami guna fresh dengan santan. Lepas tu dalam cendol special tu dia akan ada kacang merah, jagung, cincau dengan buah kabung, buah naus.
Saya sejukkan sekejap. Jadi dia akan jadi pekat sikit. Dalam santan ni kami tak campur apa pun, cuma campur garam sikit bagi dia rasa sikit dan tahan sikit. Ni campur gula melaka. Saya nak buat something different daripada orang. Takat sekarang ni macam signature dish lah cendol ni. Yang ni kita letak kacang merah dulu. Jagung. Cincau. Dengan wanau. Lepas tu kita letak aiskrim satu scoop. Aiskrim saya guna aiskrim kelapa. Satu sini je. Ais sekali kita tabur gula melaka di atas dia. Semangkuk ni RM9. Sekarang kita buat ais kacang. Ais kacang dulu. So, kita akan letak gula merah dulu, sirap dulu. Lepas tu kita letak gula melaka sedikit. Lepas tu letak perisa sasi. Perisa sasi tu untuk bagi dia lebih flavorful. Lepas tu letak susu, susu cair dan juga air soda hijau ni. Kita letak kacang merah, jagung, cincau dengan buah kabung. Lepas tu resin, buah pala dengan kacang hancur. Untuk saya lebih kira orang makan bayar puas. Okey, siap. Ini semangkuk RM5. Kalau tambah aiskrim RM7. Masa atuk saya berniaga dulu, Pak Hasan Popiang lah dia panggil. Ada orang yang datang semata-mata sebab dengar nama atuk saya tu. Dia datang dari Kuala Kangsa. Dia kata dia pernah kenal, dia pernah makan dengan atuk saya, dia datang dari sana. So saya kata rasa memang tak sama lah macam mana zaman atuk buat. Lepas dia makan, dia puas hati, dia balik. Dia kata, okeylah. Tak sama macam tok, tapi dekat-dekat nak sama. Macam dulu atuk saya masa, dia guna dapur arang. Dengan kayu, apa semua tu. Dia, aroma dia tu lain. Proses masak, bahan mentah, semua lain. Macam inti-inti semua tu, rasa macam berbeza sikit daripada dulu. Tapi bahan tu saya cuba maintain yang macam mana yang atuk saya guna dulu. Harapan saya, insyaAllah satu hari nanti mungkin saya ada beberapa kedai di dalam Malaysia lah atau di luar Malaysia. Ada penambahan menu lagi. Mungkin saya akan buat frozen untuk supply lah. Saya ada plan benda tu untuk buat macam franchising lebih kepada kedai KL atau JB sebab kepadatan tempat tu dengan saya boleh dapat customer dari Singapura. Ada juga customer yang dari luar datang bercuti sini. Dia orang minta kami buat di sana. Tapi saya kata jauh sangat. Lepas tu, dalam perancangan lah insyaAllah. Kalau macam normal day, saya akan dapat customer yang daripada lokal ni ramai. Kalau cuti-cuti sekolah ni, banyak daripada luar. Saya ada foreigner yang dari Australia, Singapura, UK. Dia orang dapat daripada TikTok dengan Google review. Ada dia, saya pernah tanya dekat customer tu. Dia dari Australia tak silap saya. Dia datang, dia dah try dekat tempat lain. Dan dia kata, why don't we have good try here? So dia singgah. Dia singgah tu dan 4 hari direct dia makan lepas tu. Dan saya tanya dekat dia lah dan dia kata sedap. Dan sebelum balik, dia bungkus lagi. Ini kita dekat King Dessert. Kita buat popiah basah. Kulit popiah, sengkuang, tauge, tauhu, udang dan juga bawang goreng. Kita sapu kuah dulu. Sapu kuah popiah ni dulu. Untuk kulit ni lebih kepada tepung gandum, minyak sikit. Garam. Sos ni sebut cabai, cili, asam, garam dengan gula. Kulit kami buat sendiri semua sini. Kulit ni lebih kurang dalam 2 jam macam tu. Lepas sapu dah ni, kita akan masuk sengkuang. Lepas tu kita bubuh tauge sikit. Bubuh tahu. Bubuh bawang goreng. Lepas tu kita masukkan udang. So, lepas tu kita balut. Saya belajar daripada arwah mak saya dulu. Training juga, lama juga. Nak tahu dia punya, nak dapat teknik yang betul tu. Lepas dah siap, kita akan sapu sos ni di atas macam tu. Pasal sos ni dia akan pedas, masam, manis, semua sekali. Saya akan tabur tahu ni sikit kat atas dia. Selalunya kita akan potong. Jadi saya guna gunting ni untuk mudahkan dan lebih bersih. Kalau di Penang ni, diorang lebih suka letak air sengkuang di atas macam ni untuk bagi dia lembut. Rasa sengkuang tu manis-manis tu lah. Satu set ni RM8. Boleh makan 2 orang. Ini popiah ni dah siap untuk dihidangkan.
siapa-siapa yang nak makan makanan yang mungkin rasa macam zaman dahulu, boleh ke King Dessert 200 Jalan Transfer, Pulau Pinang. Dibuka dari 11 pagi hingga 6.30 petang. Hari-hari buka, insyaAllah. TikTok kami, King's Dessert. Facebook, King's Ais Kacang Cendol. Instagram pun sama. Kalau dalam Google, boleh terus Google King's Dessert saja.